Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video cara edit foto bergerak dengan menggunakan aplikasi Zeotropic. Kepada viewers yang budiman, bantu channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan share. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Check this out.